Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Fadil WNI di Warta Santri. Pemirsa, pada malam hari ini terselenggara kegiatan perlombaan Hadra Alapsi dan juga pameran produk hasil karya siswa, di mana hal ini berlokasi di SMK Ibrahimi 1 Sukorejo. Bagi pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Rangkaian acara Geber SMK Bisa yang diselenggarakan oleh OSIS SMK Ibrahimi 1 Sukorejo pada malam hari ini mengadakan perlombaan Hadra Alapsi dan juga pameran produk hasil karya siswa dari berbagai jurusan yang berada di SMK Ibrahimi. Pada perlombaan Hadra Alapsi diikuti oleh peserta umum baik dari utusan asrama maupun dari utusan organisasi yang berada di pondok pesantren. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli Kami sangat bangga bisa melaju ke final karena perjuangan kami dari awal sampai akhir dengan ini memotivasi kami untuk lebih semangat dan lebih berkarya dalam bidang Hadra. Harapan kami bagi SMK, semoga SMK tetap maju, tetap eksis dan juga khususnya acara Gebyar ini untuk bisa terus berkarya dan lebih baik lagi ke depannya. Serta diadakannya pameran produk memiliki tujuan untuk melatih potensi siswa dalam membuat produk yang kreatif dan menarik dari masing-masing jurusan. GESBI, Gebyar SMK Bisa ini dirancang yang pertama ada kegiatan perlombaan yang bersifat umum dan bersifat kompetensi keahlian dan juga bersifat keagamaan. Diiringi dengan penampilan-penampilan kreativitas karya-karya siswa yang dikemas dengan pameran di berbagai macam-macam jurusan, baik di putra ataupun di putri. Jadi kegiatan Gebyar SMK Bisa ini dikemas yang pertama untuk mengolah atau mencari produk-produk kreatif khususnya siswa yang berprestasi dan siswa yang berkreativitas dalam karya di jurusan masing-masing.